Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabeh selamat lingkungan latai Salam sujud karena melempang Adil Katalino bercarmin ke surga Bahasa Harus, harus, harus Salam, Om Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Haji Huri Ma'ruf Amin dan rombongan. Wakil Menteri LHK, yang saya hormati, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang saya hormati, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Dr. Topik Hidayat MESC, Kepala, Sek Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Bapak Profesor Ahmad Rani Justika SE, MSC, PHD, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Pangdam 12 Tanjungpura, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati, Penyebut Bupati, dan Wali Kota Se Kalimantan Tengah, para staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, dan kepala pangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pimpinan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Tengah, para pelaku dan penggiat ekonomi keuangan syariah, pimpinan perbankan badan usaha milik daerah, di Kalimantan Tengah rekan-rekan muda cetak hadirin undangan dan yang berbahagia pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kurnianya kita semua dapat berhadir acara pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat amin mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Saya mengucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Ma Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan di Kota Cantik Pelangkaraya, Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila Tanah Berkah untuk Indonesia. Kehadiran Bapak Wakil Presiden tentu akan memberikan suntikan semangat dan bimbingan pengetahuan bagi kami, khususnya bagi segenap pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kalimantan Tengah agar mampu menerjemahkan dengan tepat konsep ekonomi dan keuangan syariah ke dalam pembangunan sendi-sendi perekonomian daerah dan nasional. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, Ekonomi dan keuangan syariah adalah salah satu pilar kekuatan baru untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dan pembangunan. Di Kalimantan Tengah sendiri masih perlu dilakukan upaya-upaya percepatan dan perluasan serta sinergi dan sinkronisasi program kegiatan, berbagi sektor agar potensi ekonomi keuangan syariah ini dapat dioptimalkan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan... Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah, diharapkan membawa angin segar dan mendorong optimalisasi peng pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Bersama ini pula, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin beserta jajaran dengan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Kubangan Syariah. Provinsi Kalimantan Tengah ini kini harap, diharapkan mampu memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota dan menduk, dalam mendukung pengembangan industri produk lokal. Provinsi Kalimantan Tengah siap berkolaborasi dan bersinergi melalui KDE SKS dengan KN EKS pusat dalam memajukan pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian nasional berbasis syariah. Dalam kesempatan yang baik ini juga izin kami mohon kepada Bapak memohon kepada Bapak Presiden eh Bapak Wakil Presiden ingin menyampaikan uh, uh, ini unik-unik kami Pak. Kami uh, setelah Provinsi Papua kami adalah provinsi yang terluas se Indonesia. Kalau diperkenankan Pak, kami sudah merasakan bagaimana bekerja di daerah yang luas. Bukan karena politik, insya Allah demi Allah, bukan karena politik saya kepingin jadi gubernur lagi, tidak ada Pak, ini saya untuk jadi gubernur lagi. Ataupun jadi apapun nantinya. Setelah kami berhenti jadi gubernur, tetapi pemekaran ini sangat dipentingkan sekali Pak. Menurut saya Kalteng ini sumber daya alamnya sangat luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik dan tidak dimekarkan, ya kami menginginkan Papua diberikan keluasaan. Nah kami Kalimantan Tengah pun menginginkan itu supaya paling tidak dibagi dua. Karena kami ingin melayani masyarakat kami, ingin melayani uh, Kalteng, ingin melayani mempercepat pembangunan. izin juga menyampaikan, eh, menyampaikan juga ke Pak, Pak Wapres keinginan kami, kami juga ada membangun rumah sakit provinsi, Pak. Rumah sakit provinsi ini, ya saya sampaikan pas li, serana dan perserananya tidak kalah dengan Hotel Bintang 5, Pak, kami bangun. Dengan dana APBD, dengan dana multi-yes. Tetapi kami bermohon kepada Pak Wapres, untuk peralatannya nantinya tolong mohon bantuannya Pak Dananya kecil sekali Pak Kalau membangun IKN kan butuh dana besar Ini cuma butuh dana kurang lebih 300 miliar Pak Untuk membeli alat kesehatannya Itu yang pertama Yang kedua eh, Waktu itu rapat di Istana Negara ada Pak, Pak Presiden Dan Pak Wapres juga kami menyampaikan dan Pak Presiden Tahun 2022 Pak Kalimantan Tengah ini luas. Kalau pintu gerbang di daerah tengah itu kota Pelang Raya, Bandara Cilikriwut. Biarpun tidak menjadi bandara uh, internasional, tapi itu gerbang Kalimantan Tengah. Nah di daerah barat nanti Bapak Pak Wapres dan rombongan akan terbang dari 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 Bandara Cilikriwut ke kota Ringin Barat Pangkalan Bun. waktu uh, setengah jam, 30 menit, 30 menit ke Pangkalan Bun. Nah, di sana bandaranya itu bandaranya milik Auring. Kemarin saya bermohon kepada Pak Presiden, Pak, kalau berkenan runway ini diperpanjang. Dari 2.150 bisa menjadi 2.500, Pak. Supaya di daerah barat ini ada pintu gerbang masuk. Karena di kami tidak bisa mengembangkan pariwisata kami, Pak. Sedangkan di sana ada namanya Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, Bandar Cil Cilkriwut Pelangkaraya itu 2.500. Nah sedangkan di pangkalan kami ingin runway itu bisa menjadi 2500 kurang 350 meter. Mungkin ya butuh dana kurang lebih 400 sampai 500 miliar. Kan kecil Pak Wapres daripada IKN udah pasti harus dibangun. Supaya tidak lagi Jawa sentris menjadi Indonesia sentris ke depannya. Ini penting. Tetapi yang kami usulkan ini juga wajar lah Pak. Kami kaya kan SDA, kami penghasil CPO terbesar juga kedua setelah Sumatera. Nah, ke depan juga Kalteng juga secara tambang juga ada tambang emas, batu bara, bauksit, selika, biji besi dan yang lain. Kayu kami selama ini dibawa, Pak, keluar Kalimantan Tengah, industrinya tidak ada di Kalimantan Tengah. Ada di Kalsel, di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalbar. Ini agak lucu, Pak. Miris sekali melihatnya. Maka nah, dari itu kemarin eh, mohon izin Pak Wapres kami menyampaikan Pak Wapres ketika kunjungan ke ke Provinsi Naning ke Tiongkok nah, kemarin di delegasi Cina eh, datang ke Kalimantan Tengah melihat potensi SDA kita. Nah mereka ingin membangun hilirisasi untuk pabrik industri khusus amebel nantinya di Kalimantan Tengah. Nanti mohon dukungan Pak Wapres, Pak Wamen, Pak Wamen kan orang Dayak, tolong dukungannya nanti, Pak, supaya bisa membuka Lapangan lapangan pekerjaan baru bagi yang kelahiran, kelahiran baik pun SMK, SMS sederajat, baik pun yang kuliah Ini 2 juta daun pintu, saya nggak bisa membayangkan kalau dia berjalan dan didukung oleh pemerintah pusat Nah tinggal di Kementerian NHK nanti Pak Wamen tolong bicarakan dan menteri kami pun akan menyurati ibu menteri LHK dan Pak Wamen nanti untuk memperjuangkan. Kan ada semangat isen mulang Pak Wamen. Semangat isen mulang tuh maju terus pantang mundur sebelum berhasil. Kan gitu Pak Wamen. Beberapa hal itu yang kami dapat kami sampaikan Pak Wapres. Tadi kami cuma meminta tolong bandara dengan rumah sakit kalau yang lain-lain kami akan berusaha dan berjuang kami dulu pertama kami, kami jadi gubernur dari APBD kami dari angka 3 triliun 400 miliar, alhamdulillah ada kenaikan 100 lebih. Sekarang sudah berada di angka 6,5 setengah triliun, Bapak Pres. Nah, ini berkat kerjasama semuanya, kenaikan kerjasama semua bukan hebatnya seorang gubernur, tapi gubernur punya orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Bisa naik, tapi saya yakin nanti menyentuh di angka 7,5 triliun nanti di tahun 2024. Ini butuh 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 kerjasama Pak Kapolda dan semua Perkopinda, termasuk Ketua Dprd. Terima kasih Pak Wapres. Sekali lagi selamat datang kepada Wapres ke, ke Kalimantan Tengah. Terima kasih atas kedatangan di Kalimantan Tengah. Dan saya akhiri wabilah topik mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om Santi Om.